ditemukan limbah yang dibuang melalui lubang alam di Kupang, Nusa Tenggara Timur, diduga berasal dari limbah medis yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kapolsek Kelapa V Kupang Kota, AKP Didik Kurnianto mengatakan, limbah yang ditemukan berdasarkan laporan masyarakat ini adalah limbah medis. Untuk pembuktian, kepolisian akan segera memanggil pihak terkait antara lain lingkungan hidup, dinas kesehatan, dan pihak laboratorium. Kepolisian juga akan terus menyelidiki kepemilikan dari limbah medis tersebut. Adanya informasi dari masyarakat bahwa rumah sakit tersebut membuang sampah di lubang alam. Di lubang alam untuk dibuang di sana. Jadi kami menurunkan tim dari unit intelijen, dari Intelkam, kita turunkan bahwa betul. Setelah turun dari laporan hasil penyelidikan, menurut laporan informasi bahwa sampah itu memang betul dibuang di lubang alam. Guna untuk penyelidikan lebih lanjut, tumpukan limbah medis tersebut diberikan garis polis lain. Untuk penyelidikan selanjutnya, minggu depan kita akan panggil pihak-pihak terkait, termasuk dari ahli, dari lingkungan hidup, dari kesehatan, dan dari lab untuk melakukan pengujian dampak dari limbah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.